Saya seorang laki-laki yang tiada nafsu terhadap perempuan. Baru ni mak saya nak saya kahwin dengan perempuan pilihan dia. Saya takut kalau saya berkahwin, saya tidak boleh bahagiakan perempuan itu. Apakah yang patut saya buat? Saya hanya tertarik kepada laki-laki. Ini masalah. Dia panggil di luar tabiat. Tabiat manusia ini, laki-laki dia suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Kalau mu memang sungguh tak ada rasa apa pun kepada perempuan, ulama mengkategorikan hukum bernikah pada ketika itu adalah makruh saja. Makruh. Tapi janganlah kamu lunaskan kehendak nafsu kamu sesama laki-laki sehingga kamu dilaknat oleh Allah. Nampak? Tak ada masalah kalau kamu tak minat perempuan. Nah, kerana ramai ulama yang tak sempat berkahwin pun. Antaranya Imam Nawawi. Nak sibuk dengan karang kitab berpuluh-puluh kitab. Nak mati pula usia muda. Nak. Tak ada masalah. Nah, dah tak kahwin. Tetapi di akhirat dalam syurga semua orang akan berkahwin. Sama ada yang mati bujang atau mati janda, semua akan berkahwin. Di dalam sebuah hadis Nabi kata, likulli imri'in minhum zaujatani sintani yuramuha min wara'il lahmi. Setiap ahli syurga akan ada dua isteri nanti. Yang comelnya isteri dia itu dapat dilihat akan sumsum tulang betisnya daripada luar daging betis. Mana comelnya? Nak, bukan mana nampak tulang, maksudnya lawanya betis. Nak, tiadu dengan betis bini kita, cik balik tengok betis bini lagi. Bang, dia 30 riyal, piti ke sama. Bang tak, seling penuh. Jadi, mu tak apa, mu tak berkahwin. Nak, orang yang tidak ada nafsu, dia rasa dia tidak akan membahagiakan seorang perempuan kalau dia berkahwin. Makruh, kata setengah ulama, dia berkahwin. Takat makruh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai dilaknat, iaitu kamu bersama dengan laki-laki.